Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, di video kedua kali ini gue mau berbagi gimana sih caranya ngedit video cuman ngandelin HP aja. Di sini gue mau pakai aplikasi yang udah gue download, yaitu aplikasi namanya VN. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Di sini gue mau ngasih tahu cara edit-editnya. Kalian bisa explore sendiri. Langsung aja klik aplikasinya VN. Nah, ini kalian langsung masuk ke studio. Ini account gue belum daftar juga ya sebenarnya. Ya udahlah, yang penting bisa pakai. Di sini kalian langsung ke plus, tanda plus ini, langsung aja new project. Kalian pilih video yang mau diedit. Gue pilih video ini aja. Ini gue sama keluarga gue. Nah, di sini kalian butuh fitur, misalkan kalian mau potong-potong, ya udah langsung aja pakai split ya. Split ini artinya potong-potong. Nah, di sini sesuka hati kalian. Seperti yang gue bilang tadi, nah misalkan di aplikasi yang split ini ada transisi, kalian mau kayak gimana transisinya? Nah, oke, kalian tinggal pilih di sini transisinya. Nah, oke, gue pilih yang ini. Di samping transisi, oke. Di sini ada juga speednya. Kalian misalkan ini normal nih. Nah, ini gue mau rubah speednya, misalkan mau lebih lambat. Kalian atur aja ke bawah. Nah, kalau misalkan pengen cepat, kalian ke atasin aja. Nah, oke, seperti itu. Terus di sini kalian misalkan mau, nah ini fitur yang keren menurut gue ada. Nah, ini dia transisi yang menurut gue dipakai sama anak-anak TikTok nih. Misalkan gue mau pakai transisi di sini. FX ini kalian bisa lihatin. Nah, ini biasa dipakai anak TikTok tuh, kayak foto-foto gitu digabung dan dipakein efek ini. Disesuaikan sama beat lagu yang jep-ajep itulah. Nah, gue pakai efek ini. Nah, seperti ini. Next. Nah, ini filter. Kalau kalian misalkan udah edit seperti itu sesuai keinginan kalian. Oke, gue ada kelupaan. Di sini kalian bisa juga tambahin yang namanya musik, misalkan efek apa. Nah, di sini kalian cukup tambahin aja. Kalau misalkan kayak voice over kayak gini, kalian bisa klik record aja, kalian bisa omongin gitu. Terus kalian bisa nambahin teks juga. Nah, ini banyak banget nih teksnya. Kalian bisa pilih, misalkan gue pilih yang ini standar. Nah, di sini kalian bisa tulis misalkan Jogja, ini lagi di Jogja kebetulan. Ini. Nah, ini bisa kalian gedein. Oke. Nah, setelah itu finishing, kalian tadi udah edit, potong, udah kalian potong, udah kalian edit segala macam itu, sekarang waktunya finishing. Finishing itu filter. Nah, kalian tinggal pilih filter yang kalian mau. Nah, keren-keren kan? Ada tilt and orange juga loh, kayak film-film luar. Nah, oke, misalkan begini. Boom. Dan ini edit asal aja untuk nunjukin gimana cara ngeditnya aja sama kalian semua. Kalau misalkan udah, kalian cukup export ini. Nah, lihat dulu nih original ini, bisa langsung ke video Instagram, TikTok juga bisa tuh. Terserah kalian, kalau gue pilih original aja. Export. Langsung aja export, oke. Nah, ini udah jadi nih. Tuh, tanpa watermark. Ini keren banget. Oke, gampang banget kan caranya? Buat kalian yang mau jadi YouTuber dengan modal handphone, edit-edit di sini udah keren banget tanpa watermark. Tanpa watermark.
itu yang penting. Jadi ini video kalian loh, bukan video aplikasi. Pokoknya itu. Nah, segitu aja. Kalau dirasa bermanfaat video gue kali ini, silahkan di like, di subscribe, dan jangan lupa antengin terus video selanjutnya, karena gue mau share-share ilmu-ilmu yang gue punya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. See you.